mendengarkan dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe channel Pupu Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara mewarnai plat nomor seperti ini. Ini merupakan contoh dari plat nomor yang sudah diwarnai menggunakan hitam dop dan stiker cutting. Tujuannya plat nomor menjadi terlihat lebih rapi dan juga untuk angkanya terlihat lebih simpel dan jelas warnanya. Caranya sangat mudah. Mari kita lihat proses pewarnaan untuk plat nomor ini. Langkah pertama, teman-teman bisa menghilangkan dulu cat lama yang terdapat di plat nomor. Bisa menggunakan soda api, bisa juga dengan cara dibakar. Hasilnya nanti seperti ini. Setelah itu, silakan plat nomor diamplas menggunakan amplas ukuran 1000. Dan kita mulai mewarnai dengan menggunakan cat dasar berupa epoksi. Kegunaan dari epoksi ini selain untuk menghaluskan media, dia juga akan lebih menguatkan penempelan cat pada media tersebut, sehingga cat yang dihasilkan tidak akan mudah terkelupas. Di sini teman-teman silakan semprotkan epoksi ini sebanyak 2 lapis. Lapis pertama silahkan semprotkan tipis saja dulu, keringkan selama 10 menit, lanjut ke lapis yang kedua, langsung tebal. Setelah itu, teman-teman silahkan lanjutkan dengan memberi warna hitam dop pada plat nomor tersebut, sehingga hasil yang didapat akan seperti ini. Kita lihat di sini. Hasil dari pewarnaan menggunakan warna hitam dop, hasil yang didapat plat nomor ini menjadi lebih rapi dan juga warna yang didapat menjadi lebih pekat. Langkah yang terpenting dari pewarnaan ini, teman-teman harus menghilangkan cat lama sampai bersih sehingga cat yang disemprotkan tidak keriting. Dan juga dalam pemberian epoksi harus tebal merata. Langkah selanjutnya, kita akan membuat stiker cutting. Teman-teman bisa menggunakan jasa tukang cutting untuk membuat angka ini. Pembuatan angka ini di daerah saya cukup murah, hanya dibanderol dengan harga Rp15.000 untuk 2 plat nomor. Stiker cutting telah selesai ditempel dan ini dia hasilnya. Plat nomor terlihat lebih rapi dan juga simple minimalis. Dan teman-teman perlu ketahui untuk angka ini karena menggunakan stiker cutting, ketika malam hari terkena sinar, dia akan menyala seperti efek mata kucing. Oke. Semua proses telah diselesaikan dan plat nomor telah siap digunakan kembali. Silakan bagi teman-teman yang ingin mencoba dan untuk yang memiliki pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit.